بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا مصعب بروفيسور مانيا بدلي شاه هشام دكتور موجين وايد siswa yang pertama kali menjemput saya hadir ke program saudara-saudari sekalian dan juga para hadirin sekalian. Saya tak pasti sama ada yang hadir pada hari ini pernah terhadir tahun lepas dalam satu wacana yang mana saya menyertainya bersama dengan Yang Hormat Dr. Mujahid Surawa, Tuan Haji Zaid Kamaluddin dan juga Profesor Madia Republisma Rafidah Hadi. Tentang perpaduan nasional. Tajuknya pun belikan lebih kurang begitulah dengan apa kita bincang pada hari ini. Yang mana saya difahamkan tajuknya adalah asas interaksi masyarakat plural. Okay. Satu tajuk yang penting, yang historical, conceptual dan juga ada pragmatic value pada senario politik kita pada hari ini, di tanah air kita pada hari ini. Saya suka tengok bilik ni sebab banyak gambar-gambar pejuang-pejuang kiri yang saya juga masa saya mahasiswa dulu amat mengagumi mereka. Che Guevara, Fidel Castro. Sebab tu saya punya blog dulu, irashafiki.com, masanya sosialis kanan. Kerana ini melambangkan saya punya kekaguman pada perjuangan revolusioner kiri. Dan saya masa tu saya bersama dengan Parti Islam Malaysia di kampus lah jemaah. Jadi saya cuba integrate dua aliran yang agak kontradik sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya faham banyak perkara yang baik daripada gerakan kiri, khususnya dalam gerakan dekolonisasi dan juga gerakan menentang neoliberalism yang ada di dunia pada hari ini. Dan itu side track sikit lah. Berbalik kepada persoalan yang dibincang pada hari ini, asas interaksi masyarakat plural. Dua perkataan asas itu daripada bahasa Arab kan. Tapi dalam bahasa Melayu dia jadi singular, asas, ataupun kalau jamak ni asas-asas. Tapi dalam bahasa Arab singular form dia menggunakan istilah usul. Dan saya mempunyai satu diktum yang saya ambil daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, seorang pemikir Islam yang orang kata neo-mujaddid, neo-traditionalist. Dia ni, well, this is English term that describe, agak pelik tapi boleh katakan dia ni dia punya makam, level dia tu dengan para imam yang lain tu berbeza sikit. I mean, in juris tu ada fukaha, Imam Ghazali agak tinggi dia punya level, dalam mazhab Syafi'i khususnya. Imam Ghazali menggunakan satu diktum yang berbunyi begini: ad-din wa sultan tau aman. Agama dan sultan, sultan ni kalau lagi dikata dalam bahasa Arab ataupun politik Islam, ruler, kerajaan pun boleh, penguasa, tau aman, kembang yang tidak boleh berpisah. Ad-din usul, agama itu asas. Was-sultanu haris, penjaga. Wa ma lahu usul famahdu. Apa yang tidak ada asas akan hancur. Yalah, tak ada asas kan, bila menegakkan bangunan hancurlah. No foundation, you definitely destroy. Wa ma lahu haris fadda'i. Apa yang tidak ada penjaga akan hilang. Jadi Imam Ghazali dengan diktum yang ringkas ini telah merumuskan satu banyak kaedah dan prinsip yang kita boleh istimbat keluar, tapi keluarkan derive from it political principle and also inter-religious principle dan juga inter-racist principle. Terpulang pada macam mana kita nak lihat dia. Dan saya lihat daripada diktum Imam Ghazali ini, kita boleh kaitkan dengan yang kita maklum dalil dalam Al-Quran Karim. In the Holy Quran, where God says, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakrin wa untha, wa ja'alnakum syu'umba liqatu wa qabaila li ta'aruf. Kita semua maklum tentang ayat ini, tentang bagaimana Allah menciptakan kepada manusia itu perempuan dan lelaki dan juga syu'uban dan qabail. Dalam istilah bahasa Arab, syu'ub ini dan qabail ini
sometimes ada orang terjemah nation. Nation nanti kata yang asal dan yang ada pada hari ini. Bukan Westphalian nation state. Tapi nation tu nanti kata bangsa-bangsa besar. Dan juga Qabail, the smaller fragment from the bangsa and nation tu, Qabail, kabila, ethnic, di konflik tu lah. We can conclude in such way. Jadi ini fact of life. Kita semua ni ada berbeza dari segi bangsa, agama, yang Allah jadikan begitu, Tuhan jadikan begitu. This is the fact of life. Dan apa yang Allah SWT menyuruh kita lakukan? Bukan kepada orang Islam saja, kepada semua, ya ayuhan nas, general, kepada semua orang, kepada semua manusia. Lita'aruf. Lita'aruf ni pada wazan tafa'ala. Tafa'ala ni bahasa Arab, dia mutual. Maksudnya, saling mengenal. Maknanya, ada recognition, ada pengenalan dan pengiktirafan dua side yang berbeza, dua bahagian yang berbeza. You and me, we and you, macam tu lebih kurang. Jadi, itu satu arahan yang jelas dan prinsip yang saya kira central dalam faham multiracialism umat Islam. Dan juga antara ayat dan dari Quran yang lain ialah seperti kita maklum surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, kepadamu agamamu dan kepadaku agamaku. Ya, lakum to you dinukum, your religion, and wali to me, my religion, waliyadin. So this is very clear principle yang Allah dah jelaskan kepada umat Islam yang menjadi teras, yang mana umat Islam Nabi sendiri melaksanakan dalam sahih Fatul Madinah, dalam yang mana saya tak suka orang modern terjemah sebagai perlembagaan Madinah. No, it's not perlembagaan, because semua perlembagaan dalam yang dibahaskan di sekolah-sekolah politik, di sekolah perundangan pada hari ini ialah dengan satu kefahaman ataupun worldview yang bersifat positivis, yang bersifat di mana perundangan itu harus difahami berbentuk tampak, empirical, secular, because dipengaruh daripada Kong. Kita boleh baca lah sejarah the evolution of political thought, masa Enlightenment dan sebagainya. But the word yang saya nak berikan sci-fi tu nak terjemahkan pada hari ini ialah dia yang lebih tepat saya fikir dah, the covenant, perjanjian. Sebab zaman dulu di mana kita hidup dalam keadaan yang pelbagai, selalunya antara agama, antara selalu dulu identiti kita satu je, agama. Agama take precedent over other identity, kampung ke, wilayah ke, bangsa ke, etnik, ras dan sebagainya. Once you're Muslim, the identity of Muslim is bigger, larger compared to also Christianity and Jew. So umat Islam dahulu, kita biasa deal dengan orang lain atas dasar agama, bukan atas dasar perkawaman macam Melayu, India dan tidak. Itu dululah, dulu sebelum ada nation state yang ada pada hari ini. Jadi Covenant dan Madinah ini menggariskan antara yang paling penting ialah yang mana dijadikan seterusnya. Subsequently after that, the Muslim empire dia beribu tahun, sampai dalam Melayu pun, saya baca kitab-kitab Melayu lama, ada template yang sama macam mana yang Nabi Muhammad SAW telah gariskan, tapi diubahlah. Antara ini adalah konsep yang dipanggil zimmah. Zimmah, zimmah ni apa? Dalam perkataan pasaran, zimmah ini bermaksud protect, to protect, zimmah, protection. So, we as Muslim dalam sejarah Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, sebelum nation state, sekarang tak ada. Zimmah ini dilihat sebagai satu identiti yang kita berikan kepada orang bukan Islam dan tinggal dalam politik, politi orang Islam, dalam tanah jajahan, daulah orang Islam. So, dan mereka selalu dikenaki membayar jizyah atau poll tax. Okay, poll tax. Sebagai apa? Sebagai satu bayaran yang mana mereka ini dapat dilindungi hak-hak mereka. Nak berniaga, especially about defense. Dulu, sebelum ada nation state, istilah kerajaan, government, pemerintah, dia punya bidang kuasa dia very limited. Dia tak ada macam ID, tak ada GLC, tak ada KWSP. Dia punya one of the main central function dia ialah apa? Menjaga keselamatan. Ataupun the frontier, the boundaries, the borders of the empire. Sebab dulu kalau kita berniaga, kita pergi berinteraksi dengan masyarakat yang lain, banyak sangat orang kata pirates lah, apa road robbery dan sebagainya. Jadi,
tugas pemerintah Bank Sentral ketika itu ialah menjaga keselamatan. Sebab itu dulu masyarakat dahulu, golongan tentera, dia occupy certain special position dalam hierarchy political order or social order even. Selalunya golongan tentera ni dia punya level ni tak macam sekarang. They are not civil servant, they are normal people. Kalau di ibarat di semua tamadun yang ada sebelumnya, tak kisah China, India, dia ada dia punya, kalau India kesatria, kesatria dia punya fighter. Kalau orang Islam adalah dia punya soldiers dia, junud dia. Dan kalau European adalah knights. Normal knights ni akan jadi baron dan sebagainya, dia pilih tawan. So these are the orang kata apa, oh, the old picture of civilizational order of or politics dalam dia punya masyarakat orang Islam. Jadi yang jelas pada yang kita boleh lihat daripada dalil-dalil ini ataupun konsep sejarah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW ialah sunnah political Islam sebenarnya. Not talking about harakah Islamiah, Abu Sipas, Abu Sifan Muslimin, ataupun ISIS, Daesh, Daulah Ismailiyah, Iraq, Syam, Daesh ini walaupun dia cuba nak buat suruh orang Kristian, suruh orang Kristian di Middle East bayar jizyah kalau tak kena penggal kepada, which is for me a blatant extreme way of practicing or implementing syariah yang sebenarnya kalau kita lihat pada hari ini tidak semudah itu. Ada kuasa ke buat hudud? I disagree with past in certain things. Saya faham dan terima semangat dan niat dia tu nak bawa syariah balik ke central of our life in Malaysia. Tapi saya tidak bersetuju dengan cara dia bermula, which is hudud. The last or well, they keep using the word hudud. Kalau saya katakan kita nak bawa balik syariah itu saja, bukan hudud. Hudud is the last thing we should think about, kan? Dan sebenarnya kita lupa orang Islam. Orang Islam pun salah juga. That's why orang China paranoid, orang India paranoid. Orang tu bergaduh dengan DAP semuanya sebab kita tak pandai nak packagekan syariah kepada dalam bentuk yang lebih relevant pada zaman ini. Nanti kata apa? Kita lupa dalam syariah. Kalau kita buka kamus-kamus Usuluddin, the foundation of religion, kita akan melihat bagaimana perbahasan syariah itu luas sebenarnya. Yang mana saya rasa ramai orang dah menjelaskan. Dan antara sentral tu syariah ni lah, dia punya asas tu bukannya undang-undang, tapi belief system. Yang mana yang belief system ini menzahirkan ethical system. Hudud is legal. Okay. But dia punya asas tu must be law. Ada beza antara legality and law. Law tak sebenarnya bertulis. Dan law selalunya berinteraksi dengan rapat dengan yang dipanggil ethical system. Nah, mana semua bangsa kita ni ada ethical system yang mana ada nilai-nilai sendiri. Ada moral fabric tertentu. Quite conceptual lah ini. Maksudnya, perlu ke umat Islam nak diregulate dia punya kefahaman tentang Tuhan? Perlukah dia dalam undang-undang syariah kita dikatakan di sini umat Islam wajib percaya Allah itu esa? Do we need that written as a legal punya condition? Tak perlu. Benda tu maklum bin tarurah dalam Rasuluddin. Maksudnya benda yang tak, you should know as a Muslim, you should know. You should know that we cannot drink wine, we cannot eat, consume pork, and all those yang haram. Itu dia tak perlu nak kita make it explicit because it's so basic. Itu basic legal dengan ini. Sama juga dengan aurat. You cannot force people. Yes, there are certain, but you must not be forced sampai mana kita menzalimi dia. Ataupun yang paling teruk ialah maksud kita campur masuk dia punya private life. Ini betul. There are limitations to it. Whatever happened between the four walls, khalas, is your problem and God. The government shouldn't interfere so much. Unless there's proper evidence. Itu kita boleh ni, ikalah how to do it, kita tak ikal. But the ethical system is clear. Kita umat Islam, we don't need syariah yang kita, orang kata, being codified into a written law. Because it is by right something embedded in our life. Sesuatu yang telah ditanam dalam hidup ini sebagai masyarakat kita. Sebab dahulu, what take precedence over constitution? Written constitution. Kalau kita kena ingat, the first thing yang mengikat kita ni, sesama Islam khususnya, or and juga other races, is also be the rule of clan over the rule of law. Alright? The rule of clan take precedence
bukan kita sempitkan dengan asabiah yang sempit, tapi merangkumi ketamadunan. Maknanya kalau kita bangsa Melayu dahulu, kita ada undang laut, Melaka dan sebagainya, betul? Undang tubuh, undang Terengganu sebagainya. Tapi itu hanyalah satu level permukaan luar. Di bawah undang tersebut, dia panggil ada, dia panggil hukum adat lah kita. The unwritten law. Jadi kita orang Islam, sebelum merdeka dulu, kita ada satu je dia punya order, which is the order of the ruler of the day, which is our kerajaan, our king. Macam mana tradisi society yang lain, sebelum ada demokrasi, sebelum berlaku dan meletus revolusi Perancis pada abad ke 18, okay. Kita ni ada hierarchy system. The way we order society, antara kaum ini pun ada hierarchy ni. Umat Islam tak sama dengan orang bukan Islam. It sounds discriminatory pada hari ini. Saya pasti ramai yang akan berhujah. Contohnya kakak mengatakan dalam sistem Islam, they put it very crudely, some non-Muslim or Orientalist actually, they call it zimmitude. Seolah-olah zimmitude ni satu keadaan di mana orang bukan Islam yang tinggal dalam negara Islam, they are regarded as second class citizen. Oh, that cannot be imagined in modern days. I mean, democracy where everything, where secularism is the order of the political order of the day, benda tu seolah-olah macam tabu lah. So antithesis to it. Tapi sebenarnya, kalau kita fikirkan, kalau dikaji juga secara adil, ini sebab kita tak boleh compare apa ke apa, zaman dulu dengan zaman sekarang. Sebabnya, zaman dulu tak ada nation state. Tidak ada Westphalian nation state. Tidak ada demokrasi. The idea of egalitarianism, sama rata dan semua kaum dan agama ini tidak wujud. You come to Islam, even though in the West, kita, oh, sebelum ada revolusi Perancis, the way they treat their minorities, compare in comparison to the Muslim, is worse, especially Christian and Jew in Europe. Ada dia panggil pogrom, systematic discrimination yang bukan kecil. Kena bunuh, kena harass, kau-kau in European past lah. Sebab tu, the Jews and the Christian, even the Christian, they flourish in the Muslim caliphate. Sebab apa? Sebab kita mengamalkan idea yang dipanggil dhimmah itu. Ada hadis Nabi yang penting di sini. Dipanggil dengan, walaupun kita kena mengaku, jangan malu umat Islam. Yes, the Jews or the minorities yang bukan Muslim are second class citizen in our history. But at least they gain citizenship, even though second class. What do we mean by second class? There are many restrictions. Dia tak boleh pakai baju sama macam kita. Dia tak boleh buat rumah ibadat yang baru. Apabila dia jajah, already we conquered, they cannot open a new house of worship. Dia kena bayar jizyah. At the same time, they also been relieved certain duties yang mana citizen or Muslim kena buat zakat. Tanggungjawab berjihad tidak jatuh pada, or the defense of the nation tidak jatuh pada orang bukan Islam. Yet, despite of this, they become doctors, became menteri, became scribe, banker dan sebagainya. They live better than their compatriots in Eropah. Then it depends on how the rulers understood the word zimmah ini dan juga how they being applied. Sebab Prophet SAW, walaupun kita tidak ada konsep egalitarianism yang ada pada hari ini, kesamarataanism, bukan egalitarianism, itu lebih kurang. Kesamarataanism ini tidak ada pada hari ini dulu. Tapi ada satu hadis Nabi SAW yang sahih dan dua. Dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari yang berbunyi, zimmatu muslimin wahidah yas'a ila adnah. Protection of the Muslim is one, or singular, or universal. It is being extended to the lowest of them, meaning them ni, they're not Muslim. Maknanya, kalau ada pakcik, sampah-sampah, janitor, dia ada kawan yang bukan Islam, yang mana dia buat masalah dengan orang Islam yang lain, contohnya mencuri ke apa, dan orang bukan Islam tu lari kepada pakcik janitor ni, tukang sampah ni, untuk minta perlindungan daripada dihukum oleh kerajaan. Dan pakcik sama-sama ini bagi zimah itu pada orang Islam ini, the state cannot rampas ataupun persecute this guy from the house of the janitor.
Itu besarnya nilai timah dalam Islam. Maksudnya Nabi bagi banyak warning kepada orang Islam. Kalau kamu mengkhianati orang bukan Islam, kamu takkan bau syurga. Walaupun selama cuma tahun jalannya memang macam itu. Hadisnya, ada juga hadis Islam. Ada dua minit lagi. Dan juga ada juga dijelaskan bagaimana Khalifah Umar Abdul Aziz, dia kata ada seorang bukan Islam ni, dia merayu kepada Khalifah, dulu aku dah bayar banyak dah jizyah pada kerajaan kamu. Bila aku dah berusuh, berumur apa, dah meningkat tua, bila aku tidak mampu untuk membayar jizyah, aku melarat kemiskinan. Bila saya dah, adakah ini adil wahai hari Amirul Mukminin? Bila saya Umar Wazir dengar begitu, dia rasa cukup sedih dan dia memulangkan ke semua jizyah yang dibayar oleh orang Islam daripada Khalifah Umayyah itu. Jadi inilah sikap yang sebenarnya ada, iaitu toleransi, kasih sayang yang muncul antara orang Islam dan Islam. Walaupun orang Islam itu mempunyai nilai yang dikatakan pada hari ini sebagai kelas citizenship, tetapi toleransi yang ada pada umat Islam dahulu sangat-sangat luas sifatnya. Dan ada social movement antara orang Islam dalam masyarakat Islam. Maksudnya, if you're born peasant, if you study, become good, you can become minister of the Muslim empire. Physician, spirit Jews, banyak yang they rise to the ranks. But so those are in the past. And I think, walaupun kita hidup pada zaman ini dengan demokrasi dan sebagainya, dan tak sesuai kita boleh buat semua ini dalam syarikat kita per hari ini, khususnya di Malaysia, tapi sekurang-kurangnya saya percaya semangat lima itu ada dalam kita punya masyarakat Malaysia per hari ini, dalam konstitusi kita dan juga dalam kefahaman orang Melayu dalam interaksi orang Melayu sebagai seorang pemimpin. Sebagai yang saya kata tadi, ketuanan Melayu itu ada nilai zimah itu kepada orang Islam walaupun tidak sempurna. Jadi ada sebaik for now, kita sama bila syawal, masalah.